Swastiastu, Namo Buddhaya. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu bapak dan saudara sekalian, dalam persaingan usaha persaingan perdagangan yang begitu ketat dan juga prediksi dari pertumbuhan ekonomi dunia yang sejak 2017-2018 terjadi penurunan, bahkan World Bank dan IMF memprediksikan di 2019 turun 0,2%. Kemudian kita juga melihat dan menyaksikan ada perang dagang yang terjadi antara Amerika dengan China, dua raksasa ekonomi yang begitu besar. Di satu sisi pasti akan terjadi perlambatan ekonomi, tetapi Bapak Presiden mengingatkan bahwa setiap persoalan kita harus melihat ada opportunity, ada kesempatan. Dan kemarin pada kunjungan saya ke Amerika, untuk kita bisa mempertahankan agar kita mendapatkan, tetap bisa mendapatkan fasilitas GSP untuk 3.547 post tarif funds, yaitu kita dapatkan zero tarif, dan dalam country review, syukur alhamdulillah hanya Indonesia yang masih diberikan kesempatan untuk kita masih berproses. Gunung Steel Group berhasil mengambil peluang itu, yaitu dengan menandatangani MOU untuk ekspor. Sekali lagi selamat, dan saya berterima kasih mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama kita menyaksikan pelepasan ekspor ke Sri Lanka dan Australia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, satu. Ya, kita ada di dalam pabrik normalizer, dan penjelasan dari Gunung Steel ini adalah satu-satunya yang ada di Indonesia dengan quality yang sangat tinggi, high quality. Mesinnya ini sendiri sebagai diimpor dari Amerika, jadi standarnya, standar kualitas yang hasil daripada ini, kualitasnya sangat terjamin dan itu bisa diterima, memudahkan mereka untuk ekspor. Tadi juga dijelaskan bahwa plat ini kita ekspor kepada industri yang membuat boiler.